saya tak pernah declare saya keluar parti, tapi parti yang keluarkan saya. Kalau betul kena lompat untuk mendapat jawatan exco, kenapa lompatan itu berlaku selepas lantikan dibuat? Dan saya berani sah dan bersumpah, tidak pernah sebarang jawatan exco ditawarkan. Jadi bagi saya, parti amanah tak ada isu, keadilan tak ada isu, tapi lebih kepada individu. Tapi malangnya lebih ramai orang mempercayai statement-statement individu. Saya memaafkan semua yang tak tahu. Sehingga hari ini saya masih menyayangi amanah.